Inilah alasan prinsipil keluarga Gus Dur dukung Jokowi, dilansir dari sewot.com. Dukungan Yeni Wahid dan kader Gus Dur memang sangat ditunggu-tunggu. Mengingat sebelumnya Yeni Wahid masih menunggu visi-misi masing-masing pasangan calon. Keputusan ini cukup masuk akal sebab tidaklah mungkin mendukung calon pemimpin yang visi-misinya tidak jelas. Tetapi tentu juga menjadikan publik harap-harap cemas. Rabu 26 September 2018, Yeni Wahid mewakili keluarga Gus Dur dan kader Gus Dur mendeklarasikan dukungan atau pernyataan sikap politiknya. Keluarga Gus Dur dan kader Gus Dur memutuskan untuk mendukung Jokowi Ma'ruf. Seperti dikabarkan Kompas, inilah alasan yang sangat prinsipil kenapa Yeni Wahid mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau gerah. Pemimpin yang kami rindu adalah yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat, pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera. Ini adalah alasan paling prinsipil, logis dan realistis. Sudah lama kita menunggu pemimpin yang tidak jaim alias jaga image, yang sederhana, mau mendengar dan tidak alergi terhadap rakyatnya sendiri. Dan Jokowi hampir sempurna mewujudkan dambaan kader Gus Dur ini. Tentu mereka bercermin dari seorang Gus Dur yang juga sederhana dan merakyat. Dalam setiap kesempatan dalam belusukannya, Jokowi selalu menyatu dengan rakyat, seolah jarak antara presiden dengan rakyat yang sebelum dirinya sangat berjarak, kini tidak ada jarak sama sekali, sampai-sampai pas pampresnya pun dibuat kelabakan. Rakyat Indonesia tidak pernah membayangkan ada seorang presiden tertawa bersama masyarakat di atas podium. Juga tidak pernah terbayangkan seorang presiden berlutut di hadapan para korban bencana alam dan tidur di tenda yang sama. Tidak juga pernah terbayangkan seorang presiden begitu dekat dengan rakyat dan pada saat yang sama dia tidak kehilangan wibawanya. Sama seperti Gus Dur yang terkadang nyeleneh, melucu, dan kadang out of the box, tetapi tetap dihormati semua kalangan, kecuali para pembencinya. Jokowi juga tetap dihormati sebagai presiden, walaupun sangat dekat dengan masyarakat, tentu juga, kecuali para pembencinya. Pemimpin yang sederhana, cara berpikirnya, bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera. Pemimpin seperti ini juga sangat sulit didapatkan di Indonesia ini. Yang dimaksudkan sebenarnya adalah pemimpin yang tulus melayani demi bangsa dan negara. Kalau sudah tulus memimpin, maka kepentingan rakyat berada di atas kepentingan pemimpin itu sendiri. Dan Jokowi sudah menunjukkan itu semua. Sejauh ini, diyakini Jokowi masih steril dari virus korupsi. Godaan yang paling berat bagi seorang pemimpin tertinggi di republik ini. Keluarganya juga jauh dari kekuasaan. Bahkan, anak-anaknya menolak untuk berhubungan dengan kekuasaan. Meskipun Jokowi seorang presiden, keluarganya tidak pernah memanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengejar kekayaan. Jokowi juga tidak terlalu reaktif terhadap serangan yang ditujukan kepadanya. Padahal fitnah sudah terlalu sering menyerangnya, tetapi dia tetap fokus bekerja, bekerja dan bekerja. Bahkan konon Jokowi meluangkan waktu untuk istirahat atau tidur hanya 3 jam dalam sehari. Dalam artian tertentu, Jokowi mengerahkan seluruh kemampuan, energi dan pikirannya semata-mata demi rakyat Indonesia.
Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa. Menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, maupun akses konektivitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah. Kata Yeni Wahid, sejak terpilih 2014 lalu, Jokowi beserta jajarannya berusaha merealisasikan terutama kebutuhan dasar rakyat, yaitu kartu pintar bagi anak dari keluarga tidak mampu, kartu Indonesia sehat bagi orang sakit, dan kartu Indonesia prasejahtera bagi keluarga muda. Dan tak lupa, pemerintah mengoptimalkan BPJS yang meskipun masih sering menuai masalah. Dan memang yang paling menggemparkan dari Jokowi adalah pembangunan dari daerah terluar yang selama ini hampir tidak pernah dijamah dan disapa. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, dan dari ujung utara sampai ujung selatan diperhatikan. Yang seperti ini sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia. Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana, namun kaya akan karya. Pungkas Yeni Wahid. Maka masuk akal jika Yeni Wahid dan kader Gus Dur memutuskan memberikan dukungannya kepada Jokowi. Bukan saja hanya karena visi misi menyentuh semangat itu, tetapi lebih daripada mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinga sendiri pula sepak terjang kedua pasang calon. Kalau akhirnya Yeni Wahid yang mewakili keluarga Gus Dur dan kader Gus Dur, mewakili pengikut Gus Dur dalam bidang politik, memilih untuk mendukung Jokowi Ma'ruf Amin, itu adalah pilihan prinsipil, rasional, logis, dan realistis.